kita langsung buka aja remaflownya. Kita langsung aja laburin dan lihat hasilnya. Yo guys, masih dengan Michael Stone di sini. Oke, lanjut. Nah, di konten kali ini guys, aku akan bikin eksperimen yang wow gitu ya. Tidak seperti biasa. Kalau seperti biasa itu cuman paling disiramin air aki atau ceburin ke air laut. Nah, sekarang ini eksperimennya bener-bener wow guys. Karena aku akan ngelaburin motor aku dengan remover, bro. Oke, langsung aja aku udah beli remover ini. Harganya di sini tuh murah, cuman 20.000 ya dapat remover seperti ini. Ini gunanya untuk menghancurkan warna atau mengelupas si warna pada bagian-bagian yang sudah tidak diinginkan. Kita kelupasin dengan remover, tapi jangan di bagian body. Kalau di bagian body itu biasanya kemakan oleh remover ini, jadi itu agak kekores sedikit gitu ya. Dan juga motor ini jarang dipakai, guys. Dipakai cuman kalau pergi ke pom bensin doang, beli bensin itu baru dipakai. Kalau nggak itu ya cuma di kamar dikerem doang gitu, guys. Kalau ngebersihin ya cuman dibawa ke depan, oles-olesin pakai oli bekas ya. Apa? Dan kalau udah selesai ya udah saya masukin lagi. Oke, kita keluarin dulu. Woi, kandas guys. Tahu gua buang. Orang. Cari tempat di mana ya? Nah, kita cari tempat karena tempat di rumah saya itu ya kayak gini adanya. Coba lihat ada rongsok-rongsok gitu ya. Tapi ini motor bukan rongsok ya guys, karena ini jual juga laku. Kalau rongsok itu cuman jual ya berapa lah, kantong semen segitu ya, paling 1.000 rupiah juga nggak ada. Kalau ini ada mah 5 juta. Let's go. Nah, ini sudah tersiapkan remover ya guys, untuk mengelupasin warna di bagian mesin. Dan aku udah sediain apa sih, gosok gigi. Nah, ini buat gosok gigi kali, enak kali ya guys, gini ya. Bang. Dan ini remover kalau digosok itu mungkin mulut itu kobaran guys, karena ini benar-benar pedes banget, panas banget gitu ya. Dan tadi aku juga udah menyiapkan itu pisau untuk membuka ini, tapi saya taruh mana gitu ya, lupa guys. Nah, ini yang mau aku laburin itu bukan seluruhan motor ini, tapi cuma di bagian mesin guys, karena mesinnya udah busuk banget gitu. Coba lihat mesin mesinnya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini adalah cat yang kemarin aku upgrade itu ya, warna kuning dan hijau. Ternyata di motor ini itu nggak nyatu. Jadi aku waktu ini pertama ngecat ini, belum ada satu hari saya udah buat eksperimen ceburin ke air laut dan hasilnya seperti itu. Brudul-brudul ke priwe kayak gitu ya. Oke, dikisir-kisir tuh kayak gitu, mumpret-mamprit ya guys. Bang, mamprut nang jawab apa mamprut nang jero ya? Garing. Nah, ini aku akan buangin semua warna hijau dan kuning ini, dan aku akan upgrade ke warna semula. Warna semulanya ini adalah warna gold keseluruhan guys. Oke. Okay. Kita langsung buka aja remover-nya. Ini lebih menantang karena ini remover bener-bener sangat keras, gak kayak air aki gitu ya atau ceburin ke air laut. Kalau diceburin ke air laut itu mungkin di bagian jari-jarinya itu bener-bener cepet banget ngaretnya guys. Kalau dimasukin ke air laut ini gimana cara bukanya? Seret banget guys, kayak si perawan ya. Apa? Oh, nggak bisa keluar. Ini gimana cara ngeluarinya ya? Oh, ini pakai pisau aja. Nah, ini kebetulan pisaunya ada di sini. Ini udah timun. Kalian makan timun kali ya? Enak banget. Langsung aja kosong. Mancur guys, anjir woy, kena ngerai panasnya. Panas banget guys, gila. Sampai mumpret ke muka guys, gue gak masuk ke bagian mata ya. Perih banget guys, anjir. Swear gue gak tipu guys, perih banget. Panas, perih, pegel. Demi sebuah konten guys, makanya kalian tuh jangan lupa subscribe guys, biar aku tambah semangat membuat konten terbaru dan semakin seru, oke? Oke. Nah, ini udah keluar nih guys. Kita langsung aja ya, laburin dan lihat hasilnya. Siram langsung gawe lah. Tiba guys, mamprut-mamprut. Tuh. Nah, kita tunggu beberapa menit kemudian, ini mungkin langsung pada itu ya. Brudul gitu caranya wong Jawane ya, brudul gitu loh. Banyak banget guys. Lagi semuanya yang banyak aja tuh. Mana bakul bakso? Bang, kertuk bakso pora guys. Nah, kita lihat di bagian yang sebelah kiri guys. Kita lanjut di bagian mesin yang sebelah kiri guys. Ini buat gosok gigi guys. Itu ya guys. Parah. Nah, ini eksperimen yang sangat good ini guys. Kalau biasanya aku eksperimennya kan itu cuman disiramin pakai itulah air aki gitu ya, masukin ke air laut dan masukin air ke knalpot sampai konslet kemarin ya. Nah, ini lebih gila lagi nih, diolesin remover ini ya. Ya pasti ya tahu hasilnya gitu loh ya. Nah, ini ada sedikit variasi guys. Ini adalah selang hawa bagian mesin. Ini bisa untuk cepat mendinginkan mesin ya, karena mesin saat review itu cepat banget panas. Jadi aku kasih kayak gini.
Ini harganya di sini juga murah, ini berapa ya? 60.000 kalau nggak salah, guys. Ini aslinya itu buat motor matic, guys, tapi bisa dipasangin ke set review seperti. Wih, mantap banget, guys. Taplok, taplok nokok, bran. Nah, kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, guys. Oke? Oke. Hancur, hancur semua ini motor. Dah. Anjir, netes, guys. Kok kayak cair banget gitu ya? Biasanya kan ada yang kental gitu, guys, tapi ini cair banget. Nah, di radiatornya ini coba. Sekarang udah berudul-udul banget ya. Nih, udah ngulit jeruk full, ngulit jeruk, guys. Gila. Tuh, full kulit jeruk and full karat. Eta, bang. Udah kali ya. Masih banyak sini sih. Kayaknya udah ya, apa di bagian sini ya. Kita coba. Mungkin udah ya. Udah mungkin kan, guys. Nah, sekarang kita tinggal tunggu hasil reaksinya seperti apa ya. Dan gak terlalu lama yang sebelah sini itu bang. Yang sebelah sini itu udah bereaksi, guys, coba lihat ini. Udah mengelupas semuanya, coba lihat. Tuh. Wih. Mengelupas sampai pok, sampai akar dalamnya, guys, sampai epoksinya itu hilang semua tuh. Ini nih. Tuh. Sekarang kita pakai pisau biar lebih jelas ya. Seret-seret. Tuh, guys. Sampai epoksi yang paling dalam dia ikut itu mengelupas semua tuh. Bener ya remover ya. Karena sebentar lagi ini mau diupgrade ke warna semua ini. Jadi ya harus dibuangin warna ini. Karena warnanya juga nggak cocok sama motornya. Motornya pink, kok mesinnya hijau. Ini hijaunya juga kayak hijau apa gitu ya. Kayak hijau daun, bukan hijau pupus gedang yang muda gitu ya. Dulu aku ini juga maunya itu upgrade warna apa dulu ya. Bukan warna hijau kuning. Warna yang sebelah sini itu kuning. Yang atas itu ngikut warna ini, tapi malah ketemunya yang seperti ini. Ngelinder mungkin, guys, kalau waktu itu aku ini bikin mau itu ya, mau upgrade warna, aku ngelinder kali jadinya seperti ini. Orang maunya yang sebelah sini itu kuning dan ini itu ngikut warna motor ini, warna body. Ternyata jadinya seperti ini, hijau kuning. Nggak jelas. Dan akhirnya menyesal karena ini nggak sama yang diharapkan ya. Jadi saya terpaksa harus mengelupasin cat ini karena mau diupgrade ke warna semula gold 1 blown. Soalnya di bagiannya gede-gede banget, guys. Dan kalian jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu channel Michael Setiawan dan tulis komentar di bawah video ini. Aku suruh buat konten apa gitu dengan motor ini gitu ya, guys. Oke? Oke. Nah, kita yang di bagian dalam sini, guys. Sini ini nggak terlihat oleh kamera ya. Susah soalnya di bagian dalam ini. Hancur, udah hancur motor aku, guys. Dan ini yang di bagian atas nih. Nah, ini masih ada warna goldnya kalau nggak salah nih. Kita coba lihat pakai pisau gini ya. Wih, langsung keangkat semuanya, guys. Tuh, sampai dalam-dalamnya, sampai epoksi, guys. Keluar semuanya. Keluar semuanya, ngelupas semuanya maksudnya. Seret, seret, seret. Gue embok. Tuh, lihat. Masih ada warna goldnya nih ya. Tapi kayak anu. Tapi remnya ini kayak kurang banyak gitu ya. Siramin aja kali. Disiramin pola buta, guys. Nih, kalau di sini juga langsung ngelupas tuh. Guys, kemarin ada yang minta itu ya, buat balapan sama motornya Remen Kifli ya. Insya Allah deh aku mau bikin konten itu ya, balapan dengan Remen Kifli. Mungkin itu pengganti set review tune up. Karena dulu aku pernah bilang untuk melawan set review tune up, tapi sampai sekarang itu beneran nemu yang tune up. Jadi ya, otomatis saya kalah, orang motor ini masih standar. Jadi untuk pengganti aku ngelawan set review tune up itu mungkin aku lawan motornya si Remen Kifli, guys. Oke? Ini dia itu sekarang pakai knalpot DOS yang harganya 1,5 juta. Kemarin baru beli kayaknya, guys, kalau nggak salah dia di unboxing sekalian di kontennya. Kalau nggak salah aku lihat sih.
Kayaknya udah selesai ya guys ini. Soalnya waktu pengelupasan ini itu lama banget, jadi kontennya cukup sampai di sini ya. Kalian udah lihat cat mesin aku olesin dengan remover real, bukan remover palsu ya. Kalian lihat kan? Oke, mungkin konten kali ini udah selesai. Kita lanjut konten berikutnya. Let's go.